kamu nanya nih eh sama aku nggak sama kalian dua lah <laughs> <laughs> ini apa aku kan setiap sholat Jumat tuh atau sholat saat gitu kan hmm. sering tuh Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah gitu kan ah. sebenarnya jahiliyah tuh zaman kayak mana apa untuk orang Arab yang sebelum masuk Islam atau gimana itu apa tuh sebenarnya arti jahiliyah jahiliyah ya tuh? Ah. jadi jahiliyah ini termasuk di dalamnya itu ya zaman sebelum Islam ya makna oh. yang umumnya itu ya kan itu zaman, zaman, zaman sebelum Islam, Islam sebelum Islam itu berarti itu zaman jahiliyah, zaman jahiliyah semua ya. 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 ya yang dinamakan jahiliyah ini eh, zaman <coughs> sebelum Islam sebelum sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya kan? menjadi Nabi oh, itu zaman pada jahiliyah. pada masa bangsa Arab waktu itu kan gitu itu zaman jahiliah. <laughs> tapi kan secara bahasa jahil ini kan artinya bodoh bodoh ya kan berarti zaman kebodohan gitu untuk letter gitu gitulah zaman kebodohan, gitu. -like gitu lah, zaman kebodohan bahasanya, ya. bahasanya gitu zaman kebodohan tapi yang dimaksud di sini apakah bodohnya itu orang bodoh, bodoh akalnya ah. atau gimana gitu iya. kan apakah keyakinannya akalnya yang yakin. bodoh gitu eh. nah ternyata dari tafsiran para ulama yang dimaksud jahiliyah ini bukan berarti bodoh akalnya jadi disebut orang-orang Arab jahiliyah dulu Bukan berarti orang-orang ini apa nggak pandai gitu kan hmm. apa akalnya kurang cerdas, kurang ya. cerdas gitu <laughs> misalnya kan bukan berarti begitu. Namun e, adalah karena perbuatan-perbuatan mereka kebiasaan-kebiasaan mereka itu yang e, dia sifatnya jahiliyah karena belum ada agama kan. Jadi masih e, akhlaknya itu kurang baik gitu. itu tidak tidak terkontrol oleh agama. Misalnya hmm. nih misalnya dulu orang Arab jahiliyah itu sebelum masuk Islam, sebelum Islam datang nih, sebelum Islam datang, ada kebiasaan itu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hidup-hidup ya? Hmm. Ngapain? Ah, alasannya itu nggak jelas gitu. Cuman karena e, karena dahulu masa Arab ini mereka sering berperang antar suku, jadi mereka nganggap anak laki-laki itu -laki lebih, di, di, lebih diutamakan supaya bisa bantu orang itu berperang. Hmm, kalau anak kalau anak perempuan kan nggak bisa gitu jadi oh, jadi seolah-olah anak perempuan tuh jadi beban gitu ah, jadi beban atau jadi aib bagi yeah. mereka gitu sehingga menjadi gitu suatu kebiasaan Moga yang kebiasaan jahil ini mengubur anak perempuan hidup-hidup sadis ya sadis pokoknya <coughs> belum ada pengetahuan iya belum ada ibarnya agama yang mengatur yeah. mereka jadi masa itu masa jahiliyah kebodohan kelam lah gitu bagi sebagian mungkin perempuan ya juga. ada aturan, mungkin merebaknya, maksiat judi, komar, Menyembahan berhala gitu kan, yang mana itu kan tidak sesuai dengan ajaran allah gitu. Sementara Islam, kemudian Islam datang, baru malah merubah itu semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dirubah oleh agama Islam. Seperti syariat dalam syariat Islam itu, perempuan itu tingkatnya itu dimuliakan, disuruh menutup aurat, kemudian kedudukannya itu ya mulialah mereka gitu nggak seperti zaman jahiliyah itu mereka cuman hanya sebagai pemuas nafsu mungkin kan kemudian hmm. dia di, di kubur hidup-hidup karena tidak itu ada yang dihormati lah ya nggak ya. dihormati. Namun Islam datang kemudian uh, dan menjanjikan bahwasanya siapa yang dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah. Uh, pernah uh, sabda maknanya bahwasanya siapa yang diberi anak perempuan gitu kemudian dia sabar maka ada pahala yang besar baginya gitu dia sabar dalam mendidik tadi jadi perempuan dia sabar maka pahala itu besar begini gitu tuh ya? hmm. itu jadi jahiliyah itu secara umumnya begitu jadi masa kelam masa kebodohan sebelum datangnya ajaran Islam yang mulia yang mengubah sifat-sifat jahiliyah itu nah kemudian ada satu ini suatu istilah lah istilah lain atau penafsiran yang lain dari Ibnu Taimiyah Secara Islamin Muhtaymia, uh, beliau mengatakan ya kan, sebulannya bahwasanya setiap orang ini itu pada awalnya dia lahir itu tergantung agama orang tuanya ya. kan hmm. gitu. Jadi ketika kita masih kecil kan kita nggak tahu apa-apa ini, mau ya kan? ya. tahu apa-apa. Yang... Maka orang tua kita lah yang eh, mengajak kita gitu, yang mengajari kita eh, tentang agama tentang segala hal kan gitu tentang agama maka seseorang itu ketika dia lahir, ketika dia kecil, maka dia tumbuh dengan agama atau kebiasaan dari orang tuanya, kemudian dari lingkungannya. Kan karena ada juga gitu mungkin kedua orang tuanya mungkin uh, muslim gitu kan. Hmm. Namun ketika dia tinggal di lingkungan yang mungkin minoritas bisa jadi dia terpengaruh dengan yang mayoritas tadi gitu dengan selain Islam tadi kan yeah. gitu. Itu dengan lingkungannya di negerinya. Kemudian setelah anak ini dewasa dia masuk balik usia balik barulah dia dikenai kewajiban untuk uh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. oh gitu itu maksud balik itu iya ya, ya. jadi balik itu kan dia udah ibarnya sudah Menanggupi mampu sendiri. menanggung iya. uh, dia bisa paham gitu kan oh dia betul. mampu menanggung tanggung jawabnya sendiri kan gitu jadi ada situlah dia baru dikenai kewajiban untuk uh, mengikuti apa yang Allah ajarkan dan apa yang uh, Allah dan Rasulnya perintahkan gitu hmm. Kemudian ah di ketika dia tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulnya perintahkan, ah di sini dia bisa termasuk ke dalam orang-orang jahiliyah tadi dalam makna jahiliyah seperti yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah biasanya Allah swt berfirman wa idaki lalahu muttabiu ma anzalallahu qalu balnat tabiu ma alfaina alaihi abana Maksudnya, ketika dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Maka mereka menjawab, orang-orang yang apa tadi, yang mungkin jahiliyah, dia menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. jadi hmm. Jadi, janganlah kita sebagai orang yang udah balik ini kan, ketika kita disuruh untuk menaati Allah dan hmm. Rasulnya, kita bilang seperti itu. Oh, nggak mau kami cuma ngikuti apa yang dulu nenek moyang kami hmm, perbuat gitu. Betul, ya. Berarti uh, nih Lukman, berarti hmm. jahiliyah itu itu suatu masa atau zaman atau memang suatu perbuatan gitu. Contohnya gini kan, kita ini hmm. kan masuk di zaman modern, zaman -mendren, zaman, -mendren, jaman. Nih, zaman ya. setelah Rasulullah oh, ya. sudah enggak ada. Rasulullah udah do sama kita. Yeah. Nah, uh. jadi uh, ibaratnya kalau kayak non-Muslim -non itu terus ada punya Muslim yang gak taat itu kita bisa kita sebut jahiliyah bisa jadi jahil hmm. dia jahil Bodoh lah gitu ya jahil dalam urusan tadi agama dia nggak mau mengikuti Al-Qur'an nggak oh. mau mengikuti oh, hadis oh, seperti iya. yang ditafsir oleh Ibnu Taimiyah tadi gitu oh. jadi kalau misalnya secara umum yang kita orang tahu juga zaman jahiliyah itu zaman sebelum datangnya Islam kan gitu yeah. zaman sebelum datangnya Islam nah sekarang Rasulullah SAW udah diutus nih udah sampai kepada kita semua kan Al-Qur'an, firman Allah udah sampai semua sama kita. Hadis-hadis juga udah disampaikan sama kita. Udah diutus gitu kan. lah ya, udah diutus nabi. Lagi. Jadi, apakah zaman jahiliyah masih ada? Mungkin zamannya enggak, gitu. Kayak yang bilang tadi. Hmm. Tapi sifat-sifatnya hmm. itu. itu sifat sama juga. sifatnya ada. Sifat-sifat ya, iya, iya. jahiliyah itu mungkin masih ada. Sama kita ya kan. Sama orang-orang hmm. di zaman ini mungkin. Walaupun kita bilang zaman modern, zaman hmm. teknologi ya kan. Hmm. Mungkin sifat-sifat jahiliyah -sifat itu masih ada itu, Gak nutuk kemungkinan lah. Seperti ya. yang ya itu tafsir e, Ibn Taymiyah tadi, jadi setiap orang yang tidak mengikuti dalil Al Quran atau as sunnah dan gak mau mentaati Allah dan Rasulnya, dan dia malah berpaling gitu, hmm. malah lebih memilih mengikuti adat istiadat tradisi nenek moyang masyarakatnya yang itu e, apa ya tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Nah, maka di sini Uh, dia bisa masuk ke dalam orang jahiliyah perbuatan jahiliyah perbuatan ya, <tuh>, sama kalau yang udah jelas kebenaran bagi dia gitu, cuman dia nggak mau mengikuti, dia dia termasuk orang jahiliyah gitu dalam perbuatan uh, perbuatan Tapi jahiliah. kan katanya bodoh karena kita nggak tahu syariat itu kan? Iya. Ya. Uh, mungkin ke situ dia. Iya. Uh, jadi kalau kita yang udah tahu syariat, apa sih alasan kita untuk nggak ikuti syariat yeah. gitu? Wow. Yeah. Tuh jadi ya kalau di zaman ini mungkin kalau zamannya nggak kita bilang jahiliyah gitu, soalnya udah masuk ya kan dakwah dakwah sudah hmm. tersebar di mana-mana gitu kan jadi mungkin tinggal orangnya sekarang dia udah tahu nih ya dapat dapat seruan untuk mentaati Allah mentaati Rasulnya tapi hmm. kenapa dia masih nggak tetap nggak mau ikut hmm. gitu masa zamannya udah lewat dia masih ah. lewat, dia masih, ah. masih jadi orang kan. Ah. Ya. <laughs> iya gitu zamannya udah udah lewat beri-beri tahun -beri <laughs> <bukaun> yang lalu <laughs> tapi perbuatannya masih jadul masih jadul gitu, ya? masih masih ibaratnya zaman jahiliyah gitu <laughs> Tapi memang ada loh. Ada ya? Ada perbuatan-perbuatan jahiliyah Yang masih dilakukan di sampai sekarang ini. Umur Maka jadi kebiasaan perempuan. gitu ya? Enggak enggak itu, yang lain. E -e -e -e. Hmm, jadi kayak umur umur perempuan mungkin gak ada lagi hmm, ya, ya. Kebiasaan kan? itu udah gak ada, ya. ada lagi. Ada kebiasaan jahiliyah itu yang mungkin setelah datangnya Islam itu selesai gitu. Gak ada lagi kan gitu. Hmm, ada ada juga yang masih. masih ada. Oh. Bukan ini apa ya? Ada hadisnya soalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi bukan berarti ngarang-ngarang gitu ya kan. Oh, iya, iya. <laughs> Tapi ada hadisnya gitu uh. yang memang kata Rasul ini beberapa perkara ini tidak ini tidak akan ditinggalkan gitu. Uh. tidak akan ditinggalkan atau mungkin susah lah paling meninggalkannya susah meninggalkannya gitu jadi ada uh, satu hadis ya kan <coughs> yang diriwayatkan dari Abu Malik al Ashari radhiyallahu anhu Maksudnya Rasulullah SAW bersabda arbaun fi ummati Min amril jahiliyah la yaitrukuna hunna. Ada empat perkara dari umatku pada umatku. Yang mana perkara itu perkara yang ada di zaman jahiliyah dan empat perkara, empat perkara itu ada di zaman jahiliyah la yaitrukuna hunna. dan itu enggak ditinggalkan gitu, hmm. tidak ditinggalkan. Yang karena... susah untuk ditinggalkan gitu kan? Karena udah jadi kebiasaan gitu. Iya, tentunya. karena jadi kebiasaan gitu yang pertama kata Rasul hmm. itu kalau dilakukan kita berdosa ya kita berdosa kami jahil ya kami jahil yang kita udah oh, iya. tahu ya ini kan kita udah tahu kalau ini perkara jahili, ya nggak nggak boleh kita lakukan juga uh, kan gitu tapi gitu, masih kita ya. lakukan Kita berdosa gitu ribarnya ya kayak ayat tadi gitu ketika kita disuruh untuk mentaati Allah dan Rasulnya kita oh enggak, aku minta ati ini yang dulu yeah. di, dibuat nenek moyang oh, moyang, moyang gitu Orang-orang gitu. seperti itulah ah, ya Iya, ya, kayak -kaya gitu lah, ya, kan enggak semua Enggak yeah, yeah. semua orang yeah. seperti itu Mungkin dia mungkin masih masih bingung apa mungkin alasannya oh, enggak, oh, ya. Ini ya ini makanya kita disuruh belajar-belajar lagi gitu untuk mengetahui kan gitu nah, ya, Jadi empat perkara itu Yang pertama itu <tuh> al-fakhru bil-ahsab Yang yaitu membangga-banggakan leluhur Kemudian yang kedua, Anu fil ansab. Yang kedua itu mencela keturunan. Yang ketiga, bin nujum. Itu mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang keempat, meratapi mayit. Jadi ada empat perkara ini sangat susah kata Rasulullah untuk ditinggalkan umatku. Berarti yang dilakukan sampai sekarang itu dari dulu yang dilakuin gitu? iya, ada mungkin yang, hmm. yang dari empat perkara ini sampai sekarang mungkin masih ada yang melakukan gitu dan banyak sih yang tadi terjadi yang pertama gitu. yang pertama tadi Al-Fakhrubil Ahzab Al-Fakhrubil Ahzab ini bangga -bangga membangga-banggakan leluhur membangga-banggakan hmm. nah, misalnya, <laughs> ini keluarga aku nih keturunan raja hmm, nah. turun raja, tujuh oh, turunan gitu. nih nanti hartanya gak bisa habis, -habis kayaknya, oh gitu kan. ya hmm. Oh itu lebih masuk ke sombong jadinya? Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi yang dimaksud dengan membangga leluhur tadi. Uh, um, Satu mungkin membangga kebaikan. Yeah. Kebaikan yang dulu dia buat. Ini hmm. mungkin kalau dulu... Gak ada keluarga aku ini yang yeah. buka oh. tanah ini. Ini gak ada, gak akan jadi kampung nih misalnya. Iya oh, gitu-gitu. Ya. Misalnya kakek kita bangun masjid kan? Bangun masjid. Bangga-bangga nah, ada -bangga hmm. semua. orang. Hmm. Ini lho kakekku yang bangun ini. Kalau hmm. gak ada ini... Kayak soal sini kan hmm. gitu -gitu mungkin lah. mungkin kayak gitu kan jadi membanggakan leluhur membanggakan leluhur ya kebaikan kebaikannya itu kan hmm. malah jadinya sombong gitu yeah. sebenarnya di satu sisi kalau kita menceritakan kebaikan kepada orang lain bisa jadi dia motivasi untuk dia biar hmm. melakukan hal kebaikan itu hmm. kan cuman dikhawatirkan lebih banyak mengarah ke ria gitu oh, yeah. jadi kita Ya mungkin leluhur kita ini ya, tadi baik mungkin yang bangun masjid tadi kan bangun masjid ikhlas nah, ya, gitu Anak -anaknya kan anaknya keturunannya apa keturunannya tadi menggambarkan itu jadi bisa termasuk pada hal ria gitu kan ria kemudian apa apa tadi ria ini sombong, sombong gitu kan ya. hmm. jadi gitu banyak yang apa yang dia itu seperti itu kan dia e, seseorang itu membanggakan banggakan e, dan memuji-muji apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya gitu mungkin kedudukannya akhlak-akhlaknya gitu kan hmm. mungkin dari dulu leluhurnya itu pemegang kekuasaan lah di kampung itu kan yang lain kalau membanggakan juga nggak boleh ya kalau ya, masuk sombong nanti ya itu iya termasuk sombong ria gitu kan dia mungkin menggambarkan dia dulu yang paling berani gitu kan dari oh, di, dari keluarganya atau dari ininya leluhurnya dulu gitu kalau di zaman jahiliyah contohnya itu gimana kira ada tuh kira-kira ada ya dahulu kan zaman jahiliyah ini setiap suku itu ya satu orang tuh suka berperang ya. suka berperang hmm. jadi dari apa ini banyak setiap suku ini dia menggambarkan tokoh-tokoh dari mereka dulu gitu yang paling mungkin si Fulan paling berani, paling Mbulu. banyak bunuh musuh ketika peperangan. Oh, di keluarga aku juga si Fulan begini. Aku anak, aku leluhurnya si ini. Iya, gitu. aku keturunan si Fulan yang dulu begini, begini, begini gitu kan. Malah dahulu kan terkenal ada syair-syair ya kan. Iya, syair. Syair ya. di zaman sebelum Islam itu sampai zaman Islam pun ada syair-syair dengan -syair, ya orang bersyair gitu kan? Iya hmm. penyair-penyair itu istilahnya punya kedudukan khusus ya. lah. Sebenarnya. maksudnya gimana nih kurang paham nih? Penyair, penyair itu punya suatu suatu kebanggaan itu. Iya ya, karena dahulu kan di zaman eh, apa? Di zaman Nabi Muhammad gitu kan? Di zaman Jahiliyah hmm. zaman sebelum Islam penyair ini ini dia eh, punya kedudukan memang memang lagi zamannya lah lagi zamannya syair-syair syair itu sosial yang tinggi uh, lah, gitu. ya. lagi zamannya syair-syair itu memang diminati di masyarakat hmm. gitu Waktu makin itu. bagus syairnya makin, makin, banyak, syairnya, pengikutnya. makin banyak pengikutnya nah, gitu. jadi banyak suku-suku itu yang dia sampai menyuruh gitu orang-orang yang pandai bersyair tadi membuat syair muji-muji untuk keluarganya keturunan dia keturunan ya. dia gitu sampai sampai segitunya gitu biar dipan dianggap hebat gitu keturunan beliau, keturunan dia ya syair hmm. ini gimana ya nyanyi gitu enggak, atau enggak pernah aku dengar syair itu ya kayak kalau bahasa kita mungkin puisi puisi-puisi oh, oh, gitu, quotes-quotes gitu. Iya atau pantun-pantun gitu, oh, kan. gitu. Tapi dia banyak lebih banyak dia jenis jenisnya kalau syair di zaman Arab itu kan. Oh. Dia pokoknya sajak-sajak gitu ditulis. Hmm. Ya kalau kita mungkin puisi lah sekarang. Jadi sampai perlombaan-perlombaan puisi gitu dulu ada tuh di apa? Udah dulu berarti ya. Iya, dulu dulu. Jadi ada syair-syair tuh yang dia khusus bentuknya tadi untuk memuji-muji uh, pahlawan, kuhl gitu, pahlawan, gitu, pahlawan, pahlawan keturunan itu dia dia keturunan dia eh apa nih keturunan beluhur beluhur dia, keturunan, di luhur, luhur. Luhur. Luhur dia. Nah. <laughs> keturunan itu lah salah satu makan baik makan dirinya sendiri hmm. kan gitu di hadapan teman-teman yang lain yang keluarganya. Dan ya memang kayak ibarnya kalau kita sekarang jadi gak kayak percaya diri gitu sama diri sendiri kan gitu. Hmm. Kita kayak bergantung dengan kekuatan nama hmm, lu lah iya. gitu kan. Agar-agar luluh. Hmm. Iya. Makanya ada sebuah kalimat motivasi ya kan. Jadi seorang pemuda bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan Dahulu ayahku begini dan begini gitu. Namun seorang pemuda yang benar itu adalah seorang pemuda yang baik adalah yang mengatakan inilah aku. Gitu. Oke, dia nggak nah, bergantung kepada ya, siapa. Perbuatan leluhurnya. itu. Iya. Nggak bergantung sama perbuatan luhur. Uh -huh, dia yeah. bergantung sama aksi dia sendiri. Aksi dia sendiri gitu. Jadi dia nggak mau nggak ngabang dulu ayahku begini dan hmm. begini dulu ayahku keturunanku gini ya. loh aku gini loh kan banyak nih sekarang ya, ya kan banyak, banyak gitu. lagi. berarti orang kayak gitu berarti masih sama ya perlakuannya sama ya, jahiliyah ada ada sifat jahiliyah yang masih dia nempel punya ya. gitu. masih nempel lah ibaratnya sama dia gitu kan jadi ya kayak gitu harus harus dihilangkan gitu mau mangga banggakan leluhur ya nanti kalau misalnya ada yang gitu eh misalkan dulu nenekku nih yang satu gang ini dulu tanah nenekku baru sekarang dibeli orang nenek dulu tuan takur gitu nah. ya kalau kita bilang oh, kok jahil lo masih bisa cuma yang nggak langsung langsung tembak <laughs> lah, Maksudnya, marah dia jadi karena hati. kayaknya nggak cocok lah kayak gitu, Ya itu kan mengembangkan luhur itu nggak boleh loh sebenarnya gitu. Jadi jangan langsung kita uh, jahili ya kok nih mas. Ah, jadi memicu memicu perangan ini. Apalagi nggak dia sendiri yang ngomong kayak gitu, gitu kan. <laughs> so, ya, keyakinannya itu masih? Ya memang keluarga terpandang gitu kan. Yeah. Tapi ya walaupun begitu ada memang orang-orang yang dikasih kelebihan rezeki memang keluarganya dari yeah. memang yang leluhur terpandang. Ya memang ya itu rezeki dia gitu ya kita. Alhamdulillah gitu kan. Ya, mereka juga mau bangga mungkin kita bisa ingatkan gitu bahwasanya kalau apalagi dia sampai sombong gitu itu bisa jadi berdosa dia gitu kan, tuh nggak ya, disadari ya tuh ya? Ya, mengembangkan keturunan dia apa sih yang mau dibanggakan? Maksudnya kan kita ini semua berasal dari tanah gitu loh, semua berasal dari tanah. Eh, Bapak-bapak dulu kakek-kakek kita dulu juga berasalnya dari tanah juga uh. Nabi Adam sebagai bapaknya manusia semua kan ya itu dari tanah juga gitu kenapa kita harus sombong dengan uh, apa yang dibuat oleh keluarga kita gitu leluhur kita gitu kan dan perkara ini dia kenapa jadi termasuk perbuatan jilia mungkin ini ya maksudnya melekat sama namanya itu sombong dari ya, Ria sombong Ria gitu ya ditakutkan E, seperti itu gitu dia mengobarkan ayahnya mengobarkan kakeknya itu jadi dia sombong di situ kemudian e, yang kedua itu hmm. yang kedua tadi kan yang pertama membanggakan leluhur hmm. yang yeah. kedua ini mencela keturunan <kuh> mencela keturunan e -e. atau anu fil ansab mencela keturunan ini kasus sekarang ini kayak mana? Maksudnya itu sekarang dia mencelah, nah itu mungkin memberikan aib, mengejek-ngejek oh, iya, aib -aib orang lain, ya. aib-aib keluarga, aib orang lain, anak apa dari anak-anaknya gitu, keturunan-keturunan dia misalnya. <kuh> misalnya, ya dia mencelah lah intinya, iya. mencela orang lain gitu, misalnya anakmu kok ini kali gitu, ini keturunan hmm. dia Kayak misalnya kalau kita kayak rasis itu termasuk juga? Ya, contohnya orang kulit hitam, Iya, bisa. Memang bisa. Itu? <laughs> orang itu orang-orang hmm. daerahnya hitam-hitam Daerah. semua, gitu. Hmm. Hitam kok hitam kali anak, <laughs> misalnya gitu kan, gak kayak bapaknya gitu, atau yang lain-lain lah, misalnya <laughs> itu. Nanti kok bukan anaknya, gitu. Oh iya, ya. kan. Kok gak mirip kan? gitu kan? Bapaknya putih. Jangan-jangan <laughs> atau -jangan, <laughs> ya? Iya dia mencela gitu. Dia bisa. Contohnya mengapa. kayak gini lah. Hmm. Kalau ingat gak dulu pas waktu zaman-zamannya? yang rohingya rohingya itu Jadi hmm. itu tuh masih ya. gitu. yang maksudnya iya. gitu ya maksudnya ras ter ini ya uh, ras itu yang di Myanmar tuh di ya. ya, ya, ya. Myanmar Myanmar ya, uh, ya istilahnya di, Rohingya itu nggak termasuk bagian Myanmar gitu katanya. Jadi orang tuh diperangi untuk di, di 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 apa di Zolimi, ya. di Zolimi gitu ya kan. Diusir yeah. sana sini gitu. Iya, itu kan orang itu Rohingya kan termasuk. banyak yang itu. Mm Ngungsi ke Indonesia juga kan? Mm -hmm dia ya mencela keturunan gitu kan mencela keturunan apalagi sampai gitu menzolimi gitu ini hmm. yang sehari-hari kita yang terjadi aja masih banyak gitu kayak itu adalah memberikan aib julukan mungkin kepada seseorang yeah, gitu kan yeah. itu mungkin apa kan mencela kalau suku ini dia oh. kayak gini jelek yeah. gitu kan jangan mau sama suku ini e, misalnya nikah iya, gitu kan iya, misalnya suku ini suku tertentu ah nggak usah nah, orang orang itu pelit ya iya. biasa keturunannya pelit pelit ah, nah, gitu ya bisa iya. bisa dari, suku, dari gitu kan? suku itu keturunannya apa keturunannya jelek jelek nggak ah, bagus gitu iya. kan misalnya kayak gitu kalau ibaratnya uh, perbuatan ilah dulu di zaman di zaman zaman nabi itu orang-orang yang muslim itu itu termasuk muslim termasuk keturunan gitu contohnya kan kayak sekarang kan kayak banyak negara-negara hmm. yang negara-negara yang non muslim non muslim itu nggak eh, apa negara yang mayoritas hmm. mayoritas non muslim hmm. kita dengar-dengar kan banyaknya muslim-muslimnya itu di iniin ya, kayak ya. di India ya iya. Oh, ya. Ya, nah, ya, sekarang, ya, dia, sekarang di, dia di Zolimila gitu kayak di apa yang kayak di di daerah Cina dulu lah yang di boycott, gitu gitu. Apa tuh? Suku Uyghur, figur nah, Itu termasuk suku juga kan? Nek moyangnya yeah. dari Muslim hmm, gitu mm, mm, mm. Ya, maksudnya suku ini memang dia dari apa? Memang keturunan di situ gitu. Ya kayak mungkin di dulu di zaman Arab itu saya lihat ada suku Quraisy, ada suku. Itu di, di apa juga? Kayak di, ya, Ada ada kotak-kotak juga di mereka gitu? Iya mungkin ada gitu kotak-kotak. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ibaratnya kalau dari bangsa ini direndahkan iya dulu zaman-zaman ada di zaman jahiliyah hmm. sebelum apa mungkin ada ada setiap suku itu ada kedudukan-kedudukan ya, jadi ada ya. ibadahnya yeah, ada suku ya. paling tinggi ada Memang suku Buddha paling rendah gitu kan? ah, ya. ada ras budak ada ras paling tinggi nah, gitu nah ya, ah, ya kalau kita sistem kasta kita bilang Kastanya, nah, tapi kasta tapi setelah Islam datang itu udah dihapuskan ada. gitu nggak ada lagi sistem kasta semuanya sama gitu kalau kita dengar kayak kisah apa tuh yang mau ajen tuh ya Bilal ya, mm -hmm. nah, itu termasuk gitu juga? Iya, hmm. enggak <laughs> dia kan memang bunda gitu enggak Bunda ya, uh, awalnya bukan keturunan ya? Oh iya.